berhasil mengevakuasi ke 10 korban yang dinyatakan sempat terjadi crash. Dan saat ini semua korbannya sudah berhasil dibawa ke rumah sakit daerah Timika. Oleh karena itu kami minta awal media juga mempublikasikan bahwa semua korban sudah dievakuasi, tinggal untuk esok hari ada rencana pencarian unsur SAR gabungan ini TNI Polri bersama PT Freeport. Mohon doa dan dukungan supaya bisa membuahkan untuk pencarian satu korban yang masih dinyatakan hilang. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Satu korban ini Pak, usianya berapa tahun itu Pak? Anak, masih anak-anak atau masih bayi yang korban pasien masih? Masih anak kecil, sekitar 5 sampai 7 tahun.